Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk kita untuk kali ini adalah ekosistem sains tingkatan 2 bab 2. Okey, apa yang akan kita pelajari dalam tajuk ini ialah kita akan mempelajari tentang aliran tenaga di dalam ekosistem. Okey, semua tenaga di dalam dunia ini berpunca daripada matahari. Kerana apa? Kerana matahari membenarkan tumbuhan atau lebih dikenali dengan pengeluar untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis yang dijalankan oleh tumbuhan adalah berpunca daripada matahari. Sekiranya tidak ada cahaya matahari ataupun tidak ada cahaya, maka tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Sekiranya tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis, maka tumbuhan tidak dapat menghasilkan tenaga yang lebih dikenali dengan tenaga kimia. Seterusnya, pengguna. Pengguna adalah semua organisma yang memakan pengeluar. Okey? Pengguna terbahagi kepada pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertia dan seterusnya kita ada pengurai. Baiklah, seterusnya di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Apakah dimaksudkan dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah merupakan satu rantaian yang terdiri daripada tumbuhan yang merupakan pengeluar. Okey, saya ulang, tumbuhan kita kenali dengan nama pengeluar dan beberapa jenis haiwan yang terdiri daripada pengguna. Jadi, ada dua perkara yang sangat penting yang mesti ada dalam rantai makanan, iaitu pengeluar dan pengguna. Okey, seterusnya kita tengok rantai makanan. Okey, apakah dia rantai makanan? Dalam rantai makanan, dia menunjukkan hubungan pemakanan di antara organisma. Organisma yang pertama kita namakan dia pengeluar. Seterusnya, organisma yang kedua kita namakan dia pengguna primer. Organisma yang ketiga kita namakan dia pengguna sekunder. Dan organisma yang keempat nama dia pengguna tertia. Okey, perhatikan anak panah. Okey, pengeluar anak panah ke arah pengguna primer. Ini menunjukkan bahawa arah aliran tenaga yang berasal daripada pengeluar masuk ke dalam pengguna primer. So, tenaga daripada pengeluar mengalir masuk ke dalam pengguna primer. Sama juga tenaga daripada pengguna primer pergi ke pengguna sekunder dan seterusnya pergi ke pengguna tertia. Okey, saya ulang. Di dalam rantai makanan, selain daripada pengeluar dan tiga jenis pengguna ini, perkara yang mesti ada dalam rantai makanan ialah anak panah. Kenapa? Kerana anak panah menunjukkan arah aliran tenaga. Okey, seterusnya, melalui contoh yang ditunjukkan, dapatkah anda mengenal pasti definisi bagi pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertia dan pengurai? Maksudnya apa? Awak tahu ke tak pengeluar tu apa? Apa maksud dia? Pengguna primer tu apa maksud dia? Dan seterusnya begitulah sampai ke pengurai. Okey, kita tengok maksud dia. Yang pertama, pengeluar bermaksud organisma. Organisma bermaksud benda hidup ya. Organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Jadi, semua tumbuhan merupakan pengeluar. Sebab apa? Sebab semua tumbuhan boleh membuat makanan sendiri. Iaitu tumbuhan yang mempunyai klorofil, satu komponen yang berwarna hijau yang berfungsi untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebab itulah tumbuhan warna hijau. Kita tak warna hijau kenapa? Sebab kita tak ada klorofil. Sebab itulah kita tak boleh buat makanan sendiri. Kita boleh bergerak kan? Okey, so kita mencari makanan. Okey, seterusnya pengguna. Pengguna adalah semua haiwan atau organisma yang memakan pengeluar atau haiwan lain. Okey, ia adalah organisma ataupun haiwan yang memakan pengeluar atau haiwan lain. Baiklah, kita tengok contoh pengguna primer. Kita ada contoh dia zirafah. Contoh lain adalah haiwan yang sangat kecil iaitu beluncas. Ada haiwan yang tak berapa kecil, tak berapa besar iaitu arnab. Okey, adakah semua pengguna primer itu kecil? Tidak semestinya. Selagi dia itu memakan pengeluar, maka dia dikenali dengan nama pengguna primer.
Seterusnya, kita ada pengguna sekunder. Pengguna sekunder ialah haiwan yang memakan pengguna primer. Contoh, siapa? Katak. Okey, katak makan apa? Katak makan belalang. Okey, belalang adalah pengguna primer. Okey, so katak pengguna sekunder sebab dia makan pengguna primer. Okey, kalau perhatikan perkataan dia sekunder. Primer. Primer ni maksud dia yang pertama. Okey, saya selalu bagi contoh Optimus Prime. Cerita robot-robot tu kan? Okey. Prime tu maksudnya apa? Prime tu maksudnya dia yang pertama, dia yang first. Okay, so kita panggil dia primer. Okay, kemudian kita ada pengguna sekunder, pengguna yang kedua. Second, datang daripada perkataan second. Tapi dimelayukan. Jadi sekunder. So, sekunder makan yang primer. Seterusnya, contoh lain adalah burung. Burung makan apa? Burung makan ulat. Ulat makan apa? Ulat makan pengeluar. Okay, ulat makan daun kan? So, dia adalah pengguna sekunder. Okey, senang aja. Next, selepas sekunder, second, kita ada third. Tertier. Okey, tertinggal R kat sini. Tertier. Okey, so dia adalah pengguna yang ketiga. Haiwan yang memakan pengguna sekunder. Tertier makan sekunder. Okey, so contoh dia apa? Kita ada ular. Ular makan apa? Ular makan katak. Okey, kita ada burung helang. Burung helang makan apa? Burung helang boleh makan juga makan katak. Dia boleh juga makan tikus. Dia boleh juga makan ular. Okey, dan kita ada ni harimau. Okey, so ini adalah contoh-contoh haiwan ataupun pengguna tertier. Dan satu lagi, kita tak namakan dia pengguna. Kita namakan dia pengurai. Yang mana dia ni bertugas untuk menguraikan organisma yang telah mati. Contoh dia cacing, contoh dia cendawan. Apa maksud menguraikan? Menguraikan ni maksudnya menukarkan daripada, kalau dalam bahasa sainsnya, menukarkan sesuatu yang lebih kompleks kepada sesuatu yang lebih ringkas. Maksudnya, okay, kalau haiwan tu mati, dia besar kan? Contoh ada gajah mati. Gajah mati biar je tengah-tengah jalan. Kalau tak ada pengurai ni, maksudnya bangkai gajah tu akan ada je lah kat situ sampai bila-bila. Tetapi disebabkan adanya pengurai, maka pengurai akan makan dan uraikan. Dia hancurkan supaya dia lebih kecil. Jadi tak adalah bangkai gajah tu tertongguk je kat situ lama-lama kan. Okay. So yang ada pun tinggal tulang sahaja. So itu adalah tujuan pengurai. Baiklah, seterusnya. Okay, mudah kan? Pengeluar dimakan oleh pengguna primer, dimakan oleh pengguna sekunder, dimakan oleh pengguna tertier. Okay. Contoh, kita ada rantai makanan. Dia mesti bermula dengan pengeluar. Pengguna primer dia, siapa dalam kes ini? Belalang. Kenapa? Sebab belalang makan daun. Daun daripada pokok padi. Kemudian siapa makan belalang? Katak. So katak akan jadi pengguna sekunder. Kemudian dimakan oleh pengguna tertier. Okay, dalam kes ini siapa pengguna tertier? Ular. Senang sahaja. Okay, kita tengok contoh rantai makanan yang kedua. Okay. Kita ada pengeluar. Padi dimakan oleh siapa ni? Cik tikus. Okay, so cik tikus makan padi. So siapa yang makan cik tikus? Cik tikus dimakan oleh cik ular. Okay. Ular dimakan oleh siapa pula? Oh, ular dimakan oleh burung helang. So, burung helang akan jadi pengguna tertier. Okey, jadinya bila kita tengok di sini, semuanya ada. Ada pengeluar, ada pengguna primer, ada pengguna sekunder dan ada pengguna tertier. Dan kita tengok contoh yang seterusnya ialah, kita tengok pengeluar, masih lagi padi. Jangan risau, janji dia adalah tumbuhan. Dimakan oleh beluncas, daun dia dimakan oleh ular beluncas. Ular beluncas dimakan oleh burung. Okey, berburung ini pula dimakan oleh siapa? Dimakan oleh burung helang, iaitu burung yang lebih besar. Okey, so ini adalah contoh makanan yang ketiga. Senang kan? Okey, rantai makanan dia satu je, sebaris je macam tu. Okey, kalau nak buat sengit-sengit pun tak apa, tak ada masalah. Tapi dia mesti satu hala sahaja. Okey. Ingat ya, setiap rantai makanan mesti ada anak panah yang menunjukkan arah aliran tenaga. Okey, seterusnya, gabungan beberapa rantai makanan akan membentuk siratan makanan. Saya ulang, siratan makanan terdiri daripada gabungan beberapa rantai makanan. Okey,
Contoh. Ini semua adalah contoh rantai makanan yang telah saya tunjukkan tadi. Ini adalah contoh yang pertama. Tengok ya. Ia ada pokok padi, dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. Rantai makanan saya yang kedua ialah padi, dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. Rantai makanan saya yang ketiga ialah padi, dimakan oleh buncis, dimakan oleh burung, dimakan oleh helang. So, bila saya gabungkan rantai-rantai makanan tadi, maka dia akan membentuk siratan makanan. So, akhir sekali, dalam bab ini, kita akan tengok aliran tenaga dalam rantai makanan. Seperti dalam rantai makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain di dalam siratan makanan. Walau bagaimanapun, sebahagian tenaga akan hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak, menjalankan proses hidup lain seperti respirasi. Respirasi adalah pernafasan hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu menjadi tinja. Tinja tu apa? Tinja tu adalah najis ataupun tahi. Okey, tahi. Okey, contoh. Kita ada tumbuhan kubis. Kubis dimakan oleh ulat. Okey, tetapi kubis, kalau contoh, katakanlah kubis ini telah menjalankan proses fotosintesis, dia mendapat 100% tenaga dalam tubuh badan dia. Tetapi, walaupun kubis dimakan oleh beluncas, beluncas tidak akan mendapat 100% tenaga daripada kubis. Kenapa? Kerana, kerana kubis menjalankan respirasi. Kubis bernafas. So, bernafas memerlukan tenaga. Jadi, tenaga yang telah dihabiskan untuk bernafas tidak dapat dikembalikan. Jadinya, beluncas hanya makan kubis yang telah kekurangan tenaga. Okey, so nampak tak tu? Kehilangan tenaga diwakilkan dengan anak panah putus-putus. Okey, seterusnya beluncas. Okey, katakanlah beluncas dah makan kubis, dia tak dapat 100% tenaga dah kan? Okey, sekarang burung pula nak makan beluncas. Adakah burung akan dapat 100% tenaga beluncas? Tidak. Kenapa? Sebab beluncas lagi banyak aktiviti. Dia bergerak, dia menjalankan respirasi, tenaga dia hilang dalam bentuk tenaga, dalam tenaga haba. Okey? So, ada juga kehilangan tenaga. Tetapi, adakah burung dapat tenaga hasil makan beluncas? Dapat. Tetapi, tak banyaklah. Okey? Seterusnya, ular. Ular makan burung. Okey, ular dapat tak 100% tenaga burung? Tidak. Lebih sedikit. Okey? Lebih sedikit. Maksudnya, kalaulah kubis ni ada 100%, beluncas mungkin dapat 90% sahaja. Kemudian, burung ni mungkin dapat 70% sahaja daripada beluncas. Dan ular mungkin lagi sikit dapat tenaga daripada burung, iaitu mungkin 50% sahaja tenaga dia. Jadi, tenaga akan hilang, okay, di dalam rantai makanan dan siratan makanan. Saya ulang, tenaga akan hilang di dalam siratan makanan dan rantai makanan. Kenapa? Sebab organisma yang boleh bergerak akan bergerak, pergerakan akan memerlukan tenaga. Selain daripada itu, mereka juga atau kita juga melakukan respirasi, iaitu bernafas. Ataupun tenaga hilang dalam bentuk tenaga haba, okey, dan tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna. Okey, so untuk hari ini, itulah sahaja yang kita belajar.